Halo guys, selamat datang di channel YouTube Bian Body Kit yang spesialisnya upgrade mobil. Di video kali ini kami akan melakukan pengerjaan yaitu untuk mobil Toyota Fortuner VRZ yang dari tahun 2016. Nah, biasanya kita kalau melakukan pengerjaan untuk mobil Fortuner VRZ ini warnanya itu adalah kalau nggak hitam putih. Nah, kali ini kita mendapatkan warna Avantgarde Brown yang dimana warna ini memang sangat jarang sekali ya guys. Kalau teman-teman menemukan mobil Fortuner berwarna ini, nah biasanya kalau teman-teman yang menemukan warna seperti ini berarti dia tidak suka dengan warna hitam ataupun warna putih. Jadi dia ingin warna mobilnya itu lain daripada yang lain. Jadi guys, mobil ini mau kita apain sih? Yang pasti ya namanya kita spesialis upgrade mobil, akan kita upgrade. Ya, ini akan kita upgrade. Pokoknya semua akan kita rubah dari mulai headlamp, bumper akan kita lepaskan satu persatu. Lalu untuk di bagian belakang kita akan menggantikan di bagian bumper belakang dan juga untuk di bagian stop lamp. Nah, jadi nanti ini mobil benar-benar berubah total sekali. Yang dimana versi mobil ini yang VRZ TRD akan kita ganti dengan full spec dari yang keluaran Legender Thailand. Nah, teman-teman penasaran untuk hasilnya nanti seperti apa? Dan silakan teman-teman bisa simak untuk cuplikan berikut ini yang dimana kita akan melakukan pengerjaan, pembongkaran, hingga sampai pemasangan. Jangan di skip, terus pantengin di channel kita dan kita akan lihat untuk hasilnya setelah kita melakukan modifikasi seperti apa. Guys, mobil SUV ini sudah selesai kita melakukan pengerjaannya dan saatnya seperti biasa kita akan mereview untuk hasil pengerjaan yang selesai kita kerjakan dan kita akan menjelaskan kepada kalian semua spare part apa aja yang sudah diganti. Nah, yang pertama teman-teman bisa lihat bagaimana penampilannya, udah benar-benar bukan penampilan versi VRZ di Indonesia melainkan sudah versi Thailand di sana ya. Jadi spare partnya kita menggunakan versi yang keluaran dari Legender di Indonesia, tidak keluar untuk versi yang Legender, dan kita menggantikan untuk di bagian headlamp karena versi yang Legender ini dia lampunya sudah facelift, jadi sudah generasi yang terbarunya, jadi kita ganti. Selain itu juga bagian bumper juga kita ganti, grill kita ganti, lalu ada fog lamp. Nah, fog lampnya ini kita kasih juga yang terbaru dan ini modelnya Pro G. Cuman dia modelnya agak kecil tapi kecil-kecil cabai rawit, lumayan terang untuk versi yang fog lamp seperti ini. Nah, selain itu juga dia ada DRL. Jadi sama dengan versi yang Fortuner VRZ yang terbaru ini, yang tipe MC dia ada DRL-nya juga, sama Legender juga ada.
dan sennya pun juga sudah running. Kita coba dan kita lihat runningnya seperti apa. Nah guys, gila, keren ya. Ya memang untuk sekarang ini mereka mobil menciptakan yang dimana sennya itu sudah running. Jadi menambahkan nilai luxury untuk kendaraan mobil mereka yang mereka desain. Oke, nah selain itu juga pemasangan kita sudah rapi, sudah presisi, pokoknya sudah cakep. Dan kalau untuk versi yang legender, dia ada beberapa kombinasi. Yang pertama adalah warna hitam yang ada menempel di bagian grill. Nah ini warna originalnya. Lalu dia juga ada alis di bagian headlampnya, di bagian atasnya berwarna hitam. Lalu dia ada bagian ram di bagian bawahnya, ini juga berwarna hitam. Dan kombinasi warna silver yang ada di bawah. Cakep ya untuk versi yang seperti ini. Dan untuk lampu ini menggunakan versi yang Pro G, jadi cukup lumayan terang kalau untuk di bagian lampu. Untuk pencahayaan ini lebih terang dari versi sebelumnya. Nah, jadi ya teman-teman mau lihat juga nih ya. Oke deh, sekalian ya saya tunjukkan. Jadi kita mereview nggak tanggung-tanggung sekaligus langsung. Nah guys, gila ini terang banget ya untuk versi lampunya. Pencahayaannya sangat terang. Ya, coba kameramen di sini lah. Dia menyorot dari baju saya nih, terang sekali. Dan dia juga fokus ke bagian bawah karena dia modelnya ini adalah model ada Pro G-nya ataupun proyektor ya. Nah ini sudah rapi, sudah pemasangan dengan sempurna. Dan kita lihat di bagian belakang yang dimana stop lampnya saya ganti. Nah kemarin kita melakukan pengerjaan itu untuk di bagian stop lamp kita tidak ganti ya, yang untuk di dua video. Nah tapi untuk di video kali ini, untuk penggarapan mobil SUV ini kita ganti untuk bagian stop lampnya. Jadi bagian tampilan depan dan juga di bagian belakang ini semua kita ganti dengan model Legender. Nah tapi dia modelnya pun desainnya modelnya smoke seperti ini. Cakep guys, yang dimana sennya juga sudah running. Jadi baik depan dan juga di bagian belakang itu sudah serasi ataupun juga sudah sama untuk pada saat sen. Wah cakep sekali ya untuk versi yang Legender seperti ini. Nah selain itu juga di bagian belakang bumper dia ada model konsep lipsnya, ketimbang versi yang sebelumnya agak polos kayak gimana gitu. Nah yang saya suka dengan versi yang Legender ini, nah dia ada semacam lips di bagian atasnya. Nah di bagian seperti ini dia ada lips berwarna hitam dove dan juga ada lips juga di warna di bawahnya yang warna solid. Jadi kegarangan untuk mobil SUV ini benar-benar muncul ketika pabrik Toyota mendesain dengan versi yang Legender seperti ini. Legender seperti ini banyak memang peminatnya. Dan teman-teman tunggu apa lagi? Yang mau menjadikan versi Fortuner VRZ-nya bisa langsung datang ke bengkel kita. Workshopnya di mana? Di Jalan Mardani Raya nomor 25A Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Nomor handphonenya yang bisa kalian hubungi di 082-122-777-302. Saya akan memberikan yang ada di kolom bawah ini. Dan ataupun teman-teman bisa kliklah yang ada di deskripsi ya. Nanti bisa langsung hubungi nomor WhatsApp di situ. Oke, lanjut. Kita akan mereview. Nah, sebenarnya kalau misalkan teman-teman yang pengen jadi tampilan baru lagi ya, lebih kelihatan bahwa mobil ini versi yang baru. Nah, jadi teman-teman harus mesmokin untuk di bagian garnish yang ada di bagian bagasinya. Karena untuk versi yang terbaru ini, dia ada warnanya seperti agak smoke. Jadi teman-teman bisa disemokin dan juga smoke chrome-nya itu, wah, black chrome ya jatuhnya, lebih kelihatan galaknya untuk mobil Fortuner seperti ini. Nah, dilihat-lihat untuk warna seperti ini lumayan cakep ya. Yang biasa kita melakukan pengerjaan warna hitam, warna putih yang tadi awal saya bilang di video, mobil ini kita jarang untuk mendapatkan dan ini proyek pertama kali. Setelah kita lihat-lihat, ini cakep juga. Jadi kesimpulannya adalah model Legender untuk warna apapun memang enak banget dilihat. Pokoknya the best lah untuk versi seperti ini. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Dan sampai sini dulu untuk video kami. Dan jangan lupa di subscribe dan juga di share ke teman-teman kalian yang ingin melakukan modifikasi mobil apa aja. Ya ada mobil Alphard, Sapphire, Lexus, Mercy ya, mobil premium yang kita kerjakan ataupun mobil-mobil lainnya. Selalu jaga kesehatan dan bye-bye.
Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls, I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls, I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse.